Halo netizen, selamat berjumpa kembali dalam Navy News. Pekan Olahraga TNI digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali turut menjadi atlet voli bersama perwira tinggi TNI Angkatan Laut lainnya. Tidak disangka, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali ternyata piawai dalam bermain bola voli. Turun bersama perwira tinggi lainnya beradu strategi untuk menentukan kemampuan lawan. Pertandingan sengit berlangsung di mana tim bola voli perwira tinggi Angkatan Laut berlaga melawan tim perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Kendati harus takluk dengan skor lawan yang terus melaju, namun tak mengapa di dalam lapangan pertandingan, kalah menang adalah hal yang biasa. Namun jiwa sportivitas dan semangat pantang menyerah menjadi tujuan utama dalam pertandingan tersebut. Terlebih lagi TNI Cup 2023 mampu meningkatkan jalinan sinergitas dan hubungan silaturahmi yang kian erat antar matra. Ya netizen, demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Jala Sefa, Jemai. Terima kasih dan sampai jumpa.